di kawasan SMS, Mall SMS. Nah, di sini gue pengen cobain es krim yang lagi kekinian namanya Dipping. Mau tahu rasanya kayak gimana? Kita cobain langsung aja ya. Boom. Jadi di sini kalian bisa pesan Coco Dip with peanut topping, sea salt, Oreo crumbs, lemon dip, Coco crumbs, strawberry, rainbow sprinkle, dan yang terakhir adalah coffee with vanilla crumbs. Kalian mau tahu rasanya gimana? Yuk kita cobain. Nah, ini dia. Kita cobain langsung. Sea saltnya enak banget, berasa banget, asinnya pas, balance sama dia punya es krim di dalam, jadi enak banget sih ini. Asin, manis, nyampur jadi satu, ini enak banget. Nah, tadi yang si salt yang gua makan bisa kalian juga variasikan dengan topping-topping seperti ini nih. Ini namanya rainbow. Wow, oke okay, ya. Oke, ini yang kedua gue cobain namanya, ini apa? Butterscotch ya? Butterscotch, oke, ini penampakan butterscotch-nya. Nah, ini dia penampakan butterscotch-nya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu butterscotch itu apa, butterscotch itu adalah campuran dari mentega dan gula aren. Nah, ini jadinya butterscotch namanya. Kita cobain langsung ya. Enak banget. Gula arennya berasa banget. Ada rasa mentega. Wah. Buat penggila manis, ini sih top banget. Butterscotch-nya rasa karamelnya berasa banget karena memang campuran mentega sama gula aren, jadinya bentuknya jadi kayak karamel gini rasanya. Cobain ya. Oke, ini adalah bahan dasar untuk pembuatan es krimnya. Nah, ini mereka lagi olah seperti ini. Nanti baru dimasukin ke dalam freezer yang buat es krimnya. Wah, menarik ya. Jadi ini sebenarnya gua udah cukup kenyang dan gua mau cobain yang kopi. Oke. Karena gue penggila kopi, gue jadi penasaran banget buat nyobain kopinya seperti apa. Yuk kita cobain aja. Nah, ini kopinya, ini base-nya kopi susu. Jadi sebenarnya gue kan penggila kopi, jadi gue akan cobain yang kopi ini. Sebenarnya gue udah kenyang banget, tapi overall yang tadi gue rasain sea salt, menurut gue best seller-nya adalah sea salt. Itu enak banget, asik banget, balance banget pas lu makan, campur sama kena es krimnya, sama toppingnya, wah gokil sih. Itu sea salt itu menurut gue oke banget. Butterscotch-nya juga rasanya menurut gue menarik, asik banget. Dan yang ini pastinya, karena gue penggila kopi, gue mau cobain rasa kopinya seperti apa sih. Kita cobain ya. Kopinya enak kan? Topping kopi susunya berasa banget. Ada rasa pahit dari kopinya. Susunya juga berasa. Tambah lagi kena dalam es krimnya. Waduh, perfect nih. Buat penggila kopi pasti suka es krim ini. Gila, asik banget. Makanya buat kalian, jangan lupa langsung aja cobain Dipping. Ini by Dundung, ya, by Dundung. Jadi udah pasti enak banget, karena Dundungnya aja udah terkenal. Nah, sekarang mereka keluarin varian baru namanya Dipping. Kalian harus cobain ya. Makan.
Daniel. Dia pesen kopi Oreo ya, Daniel ya? Kopi Oreo ya? Ini apa namanya? Ini yang kopi coklat crumbs. Oh, kopi coklat crumbs. Oke, okay. Ntar kita coba lihat dia, untuk review ya. Makanya ya Nil ya. Yoi. Kopi coklat crumbs. Berarti ini dipnya pakai kopi. Kopinya bisa ditambahin topping macam-macam ya. Coklat crumbs. Gua lagi makan ini untuk yang cup, tapi gua pilihnya ini yang atasnya ini untuk kopi. 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 Oh, oke. Okay. Nah, okay, terus okay. Untuk toppingnya lagi ada juga yang coklat crumbs. Nah, ini coklat crumbs-nya crunchy abis, lumayan kriuk dan rasa kopinya enggak gitu pahit. Jadi gua suka sih yang ini. Oke, oke, oke. Mantap. Ini makan apa nih?